Babin Kamtibmas Kelurahan Srengseng, Aibtu Agus Sudrajat SH bersama Babinsa Serma Arif melakukan kegiatan pengamanan dalam rangka ibadah tutup tahun di gereja GBI Intercron Plaza di RT 1 RW 9 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kegiatan ibadah yang dihadiri kurang lebih 150 orang tersebut dipimpin oleh pembicara sekaligus penanggung jawab, Pendeta Immanuel Siombing. Sterilisasi terhadap objek gereja dilakukan 1 jam sebelum kegiatan ibadah dilaksanakan oleh petugas dari Polsek Kembangan. Adapun agenda kegiatan perayaan kali ini dimulai dengan pembukaan dan lagu nuansa Natal, dilanjutkan dengan ramah tamah dan menyalakan kembang api. Turut hadir dalam pengamanan Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi bersama Wakapolsek AKP Herjuan, Kanit Lantas, Kapospol Alfa, dan anggota Propos. Dalam rangka antisipasi kerawanan melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.